Halo Sobat Fiko Safiko, dimanapun Anda berada, kali ini aku ada di dealer Timbul Jaya Kediri. Nah, ini di depan saya sudah ada Yamaha XSR 155 yang lagi sangat diburu, Mas Bro. Kenapa? Karena motor ini super neo retro banget ya di 2021 ini. Nah, biar sama lihat itu desainnya itu, weh, jangan jos gandos tenan. Nanti saya bahas pelan-pelan ya Mas Bro, dan jangan lupa tetap seperti biasa ya, stay sampai akhir, karena di ending video akan saya kasih info lengkap tentang harga plus kreditan atau cicilannya ya Mas Bro. Oke, kita bahas dari depan dulu ini aja. Nah, bisa sama lihat ini, widih, ini di bagian bolam. Nah, ini dia ada tulisan XSR ya. Bisa sama lihat itu. Nah, itu dia sudah berkesan itu elegan banget, Mas Bro. Dan tentunya ini sudah mengusung LED ya. Bisa sama lihat. Untuk sen, nah ini sudah dia sudah pakai LED. Kita copot pasang lagi. Nah, ini unit sebenarnya itu mau dikirim Mas Bro. Karena motor ini tuh sangat laris manis untuk di tahun ini ya, tahun 2020-2021 ini. Karena ini motor tuh wah, retro banget Mas Bro. Udah sama kayak gini. Nah, untuk skoknya, sok depan dia tentunya sudah pakai upside down. Waduh, ucul lagi. Wah, dipasang saja ini Mas Bro. Waduh. Nah, dia sudah pakai upside down kan. Nah, dan kita lihat untuk spakbornya depan, kesannya itu retronya itu dapat Mas Bro. Joss tenan. Dan ini dia ini dibalut warna hitam doff. Serta ini ada bautnya, ini baut L ya. Ini dia baut L, dan di sini di bawah sini ada cover. Cover skok, menutup skok ya. Dari depan loh. Nah, dia ini berwarna silver. Dan dia ini pakai ban ukuran berapa? Kita lihat dulu. 110/70 ring 17 ya untuk ban ukuran depan. Dia sudah sip, nggak kekecilan, nggak kebesaran ya Mas Bro. Dan untuk velgnya itu saya suka banget, karena apa? Nah, di sini velgnya itu sudah elegan banget untuk di 2021 ini. Beda kayak yang kemarin di Matic-nya. Di Matic-nya Yamaha itu malah velgnya masih pakai yang lama, tapi aslinya itu bukan yang lama, cuma modelnya aja ya. Kalau dicermati itu beda Mas Bro. Oke kan? Yuk lanjut lagi. Dan untuk stangnya ini, wah, ini saya suka banget karena dia agak lebar sedikit ya, agak lebar sedikit, tapi nggak kelebaran gitu loh, sedengan. Sejauh ini itu sedengan Mas Bro. Dan dia itu bermesin 155 cc ya. Untuk zaman sekarang 155 itu udah jos ya. Yang 150 buat kompetitornya cepet, semoga disamain atau malah jadi 160 malah jos. Oke Mas Bro, untuk tinggi 170 ya, kayak aku nih ya, tinggi 170, coba naik yuk. Oke, untuk pijakan kaki, karena ini pakai pedok, nah kaki saya itu agak gantung ya. Tapi kalau nggak pakai pedok itu untuk tinggi 170 pas kaki nampak Mas Bro. Nah, oke, stangnya kayak gini. Nah, bisa sampean lihat, sampean perhatiin ya Mas Bro.
dan sepedonya sayang nggak bisa saya nyalain karena ini akhirnya belum dipasang ya. Untuk sebelah kanan, nah ini ada stop engine, itu gandeng sama starternya mas bro. Ini engine stop itu gandeng sama starter, jadi unik ya motor ini ya. Dan sebelah sini ini ada tombol untuk ngedim, buat ngedim lampu tembak ya. Dan di sini lampu jauh dekatnya di sini. Dan di sini ada sen kanan kiri. Nah, di sini ada klakson. Oke. Itu dia fungsi-fungsi tombol yang ada di sini. Dan untuk kuncinya dia belum smart key tentunya ya. Masih pakai kunci. Dan enak banget ini Mas Bro. Asli. Nyaman banget ini motor ya. Oke, dan di bagian tangkinya ini dia gendut, nah, alias belenduk. Dan di bagian buntutnya dia kurus, menjadikan motor ini semakin retro. Nah, set bisa sampai lihat set ini. Dan di joknya ini dia ini warna coklat ya Mas Bro. Ini warna coklat. Dan motor yang warna silver ini agak langka Mas Bro. Seperti NMAX yang warna silver, mungkin sekarang sangat sulit untuk ditemui. Mas, langka ya Mas Bro. Kenapa untuk warna silver langka? Saya juga enggak tahu. Oke, lanjut ke belakangnya. Nah, kita belakang ini lampunya seperti ini, membulat ya, membulat, dan ini sudah pakai LED ya. Dan lampu sein kanan kiri, aduh, untuk gelap. Nah, karena di sana itu ada sinar matahari teman-teman. Oke, lanjut Mas Bro. Tahu Bro Sisko yang pantau video saya sampai akhir ya. Dan ini ada mata kucing. Si mata kucing dia ini fungsinya untuk menyinari plat, memadangi plat. Nah, biar kesentrongan kalau disorot lampu itu nyala, platnya itu kelihatan. Oke, dan untuk ban belakang ini dia pakai ukuran 140/70 Mas Bro. Itu ukurannya ya di bawah ya. Dan yang saya suka dari motor ini itu armnya. Nah, swing armnya itu kayak gini Mas Bro. Set, ini ada bolong-bolongnya. Jadi kesannya itu lebih retonya dapat banget Mas Bro. Nah, dan di sini kita lihat, nah itu monoshocknya dia tuh warnanya kuning. Jadi di sini warna hitam bagian rangkanya itu, dan shocknya ada warna kuning. Jadi di delok itu sangar Mas Bro. Menurutku pribadi seperti itu ya. Jadi kelihatannya itu keren, nyala, warnanya itu hidup gitu Mas Bro. Kelihatan keren. Oke. Jadi itu ya Mas Bro. Dan sekarang aku mau kasih info harganya ya Mas Bro. Simak sampai akhir. Oke, ini dia Mas Bro. Ini tulisannya kecil banget. Saya zoom ini. Ini All New XSR 155 VVA. Nah, itu harganya di sini di Timbul Jaya sini Kediri. Itu dibanderol 38.465.000. Nah, dan untuk uang mukanya itu paling rendah itu 5.900 ya. Dan untuk angsurannya bisa sama lihat itu paling rendah 36 bulan 1.583.000.
Dan untuk angsuran dan untuk uang muka paling tinggi itu terserah, bisa bisa sampean tentukan sendiri ya. Dan di sini itu yang paling rendah itu 5.900. Oke. Ini ya Mas Bro. Bisa sampean lihat. Nah, biar sampean pantengin harganya juga ada tuh. Ini adalah brosur resmi dari dealer Timbul Jaya Kediri. Oke, jadi segini dulu aja video dari saya Mas Bro dan Mbak Bro-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share ya, dan tekan jempolnya ya, jempol ke atas, jangan jempol ke bawah. Dan jika saya ada salah kata, monggo koreksi kolom di bawah komentar itu. Monggo gak popo los. Oke, saya Fiko Safiko, akhir kata undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.